What? It's me! Friends, gue nggak tahu tadi gerakan henshin gue bener atau enggak ya, karena udah lawas banget, jadul banget. Oke, dan gue teringat kembali memori ketika zaman SD kayaknya gitu ya, setiap hari Minggu pagi-pagi Kamen Rider Black RX, friends ya, dan itu man keren banget, tidak terlupakan. Ya jujur friends, gue itu sekarang nggak ngikutin seri Kamen Rider yang baru. Ada yang buah-buahan, ada yang naga, ada yang pakai kartu. Gue itu produk lawas zaman dulu, dan gue itu paling seneng si RX Black ini friends. Kotaro Minami. Kalian ya yang angkatan 80-an friends, pasti kalian juga memori zaman kecilnya terbayang kembali melihat aksi dari Kotaro Minami melawan Shadow Moon. Ya kemudian ada si cewek yang agak aneh mukanya friends, gue lupa siapa namanya. Dan itu gokil banget, seru banget gitu ya, dimana kita di sekolah itu main friends, berantem-beranteman. Ada yang jadi RX, ada yang jadi Shadow Moon, kita pakai gagang sapu friends. Ya kita pedang-pedangan gitu men. Dan itu fun banget, enjoy banget. Kita berteman bener-bener enjoy gitu ya, tidak melihat agamanya apa, gak melihat rasnya apa, warna kulitnya apa, enggak friends. Kita itu dulu temenan itu bener-bener wih gitu ya, edgy-an banget dan gue sampai merinding friends, wow. Jadi bener banget friends ya, hanya henshin yang mempersatukan anak-anak zaman dulu ya, dan gue berharap, gue berdoa semoga anak-anak zaman now, zaman sekarang, milenial ini stop perpecahan, stop perkelahian, pertengkaran, peributan di media sosial hanya gara-gara beda pandangan, beda pilihan. Stop friends, ingat hanya mainan yang mempersatukan kita. Nah, di video kali ini friends, kita mau lawas-lawasan. Ini yang ada di sebelah gua itu adalah figur Kamen Rider The First Man. Ya, ini buatan 2005 Medicom Bandai original friends ya. Ini barang lawas, rare, langka, dan gua enggak tahu lagi beli di mana. Okay. So, gua enggak ngerti friends, gua lupa juga ya The First Kamen Rider ini sebelum Kotaro Minami atau sesudah. Gila, gua lupa banget sih friends. Cuman yang masih dalam ingatan gua itu dengan jelas adalah si RX Black ini. Ya, sedangkan si The First Man ini gua udah lupa banget, entah karena gua terlalu kecil kah. Ya, gua enggak inget friends. So, buat kalian yang masih inget The First dengan temennya, boleh komen, boleh ceritain siapa dia sebenarnya. Ya, filmnya itu sesudah atau sebelum si Kotaro Minami. Oke, okay, ini dia friends. Nah, sekarang tuh biasa Kamen Rider yang terbaru itu merek SHF. Ya, dia itu kecil, kurang lebih 20 cm. Ya, sedangkan ini buatan Medicom gede friends. Dia itu 30 cm, 1/6 scale, segede Hot Toys ya. Wow, lu lihat friends, ini spoilernya. Oke, okay, lawas banget, bentuknya masih simple, klasik, tapi gua suka friends daripada Kamen Rider yang zaman now yang udah mirip Power Ranger friends ya. Zaman dulu itu benar-benar pure kayak belalang, kayak serangga. Ya, gua suka banget sih dengan gaya-gaya yang klasik seperti ini friends. So, langsung aja kita unboxing friends, karena unboxing adalah kenikmatan yang hakiki ya. By the way friends, lu lihat ini ya, karton duplek putihnya udah menguning, dimakan usia 2005, lu bayangkan berarti kurang lebih 14 tahun yang lalu. Oh ya. Dan ini dapat kayak semacam sertifikat gitu friends. Oke, kemudian dalamnya. Nah, dalamnya blister biasa. Wow. Dan ini pun blisternya udah sangat-sangat rapuh ya. Ini lawas banget buat kalian pecinta Kamen Rider sih, kayaknya lu bakalan suka. Ya, tapi kalau kalian zaman now, anak-anak zaman now kayaknya nggak akan begitu suka friends, karena bentuknya yang bener-bener klasik, sederhana, simple, cuman gini doang. Pertama kita dapat semacam kertas, kemudian depannya ada semacam formulir gitu ya. The First harganya itu 840 yen yang sekarang itu 1 yennya kalau nggak salah 1800, tinggal dikaliin aja friends harganya ya. Kemudian ada serial numbernya, gua juga nggak tahu ini apa. Oke, okay, kita akan cek, harusnya sih ini manual book ya, tapi kayaknya bukan deh.
ya, karena simpel banget sih figurnya. Oke, kita akan lihat ini apa isinya ya. Penasaran juga friends, jangan-jangan surat wasiat dari Petaro Minami ya. Nah, ini tadi sertifikat tadi, kemudian ada project BM ya, I don't know what is that, postcard. Kemudian, nah ini dia friends, ya ini kayak semacam bahasa apa ya friends ya, gua nggak ngerti sih ini bahasa ramen ya. So buat kalian yang ngerti, tolong terjemahkan bagi gua ini apaan friends. Berikutnya friends, kita dapat stand, ya ini standnya juga jadul pisan dari bahan akrilik, ya transparan gini friends, cuma kayak gitu doang. Kemudian pencepitnya, nah ini pencepitnya friends, tinggal dibaut. Yes, cuma kayak gini doang. Berikut kita dapat tangan pengganti friends. Ini yang sepasang. Ini lagi pose Henshin friends ya. Sarung tangannya jadul banget. Oke, tapi oke lah. Mengingat ini mainan keluaran zaman baheula gitu ya. So far oke sih, ini bahannya kayak plastik gitu friends. Ya, kita juga dapat sepasang tangan yang sedang menggenggam ya, mau mukul si Shadow Moon. Oke, jadi so far kita dapat 2. Ya, oke sih. Jadi kita bisa pose-pose dia. Buang, friends. Wow, man. Ini super-super jadul, friends ya. Lu lihat bentuk helmnya, matanya, mulutnya, ini benar-benar masih serangga, masih belalang gitu ya. Dan itu yang gue suka dari Kamen Rider sih, friends. Dan dia itu masih pakai dasi, friends, dasi pramuka, mungkinnya warna merah. Dan wih, lihat ini antenanya, friends, masih lawas gitu ya. Matanya itu udah mata lalat. Ya kayak gini-gini, friends. Oke, okay. Tapi ini cukup oke lah, cukup detail lah, friends ya. Kemudian ini armor dadanya, lu lihat masih kayak badan dari serangga ya, dan dia itu pakai jaket kulit friends, lu lihat ya. Dan gua cukup terpukau karena ini jaket kulitnya bertahan sampai sekarang, belum ada satupun yang ngelotok gua lihat ya. Wah, ini Hot Toys harus belajar dari Medicom sih cara bikin kulit yang nggak pernah ngelotok ya. Ini friends, bayangkan ini mungkin lebih dari 10 tahun ya, tapi kulitnya masih sangat-sangat bagus, sangat-sangat lentur, kelembapannya terjaga, dan edan sih, gila sih men. Oke, okay? Dan ini kalau kita pegang bahan kulitnya itu jauh banget dengan bahan kulit yang di Hot Toys. Ya, kalau Hot Toys itu kerasa friends, bahannya itu kulit sintetis, kasar-kasar, keras gimana. Ya, sedangkan ini, oke, okay, Kamen Rider First buatan Medicom ini, bahan kulitnya itu super lembut, ya, super enakin kalau dipegang. Dan gua enggak tahu sih ini kulit asli atau sintetis, ya, tapi rasa-rasanya sih kalau gua pegang ini beneran kayak kulit asli friends, kayak di jaket-jaket yang buatan Garut yang top abis ya, yang bahan kulitnya bener-bener asli. Ini sabuk pinggangnya friends. Ya jadul banget. Oke, okay. Gila sih men. Ini masih ada baling-baling dalamnya buat keluarin pedang kali ya. Karena kan kalau yang si Kotaro Minami yang RX Black itu dia bisa keluarin pedang dari sabuknya friends. Cuman yang The First ini gua totally forget, gua lupa banget ya dia bisa ngapain, senjatanya apa. Gila, gua lupa banget sih friends. Cuman yang pasti di figurnya ini kita enggak dapat senjata apapun ya, cuman dapat yang tadi doang friends, tangan doang. Jahitannya itu rapi banget ya. Nah, lu lihat friends. Oke, kemudian di pinggirnya itu ada bahan kulit yang ornamennya beda dengan overall celananya. Kemudian ini pelindung sikutnya, friends. Ini juga masih jadul banget. Ya, shoulder padnya juga masih jadul sekali. Ini lucu, friends. Ya, jadi di helmnya itu ada rambutnya. Oke, jadi memang Kamen Rider zaman dulu itu topengnya itu beneran kayak helm gitu ya. Kayak helm full face, friends. Nah dia friends, untuk artikulasi sih bagus banget karena dia itu kulitnya kayak kulit asli gitu ya, lemes banget, lembut banget, yang membuat pergerakannya sangat bagus. Tapi permasalahannya adalah ini di meja gua ada kulit-kulit yang mulai berhamburan friends. Dan gue gak berani lagi buat pose dia terlalu ekstrim, takutnya ya jaketnya itu malahan tambah banyak yang murudul ya atau ngelotok. Oke, okay, so sebenarnya ini keren banget friends ya, sedikit aja. Nah, lu bayangkan ya, ini tangannya bisa gini friends, padahal dia tuh kulit. Oke, okay, dan ini ngeri friends, udah ada yang sedikit mengelupas-mengelupas gitu sih. Ya, yeah, so udah deh, kita pasang aja di base-nya. Karena ini cukup mengerikan friends. Ini mainan lawas, mainan langka. Ya, zaman baheula harus dijaga baik-baik supaya nggak damage, supaya nggak banyak yang rusak friends. Sehingga value-nya atau nilainya itu bisa tetap naik terus harganya ya. Kita
itu aja unboxing mainan lawas kita ya, dan gue masih terus hunting, searching buat mainan-mainan zaman dulu, zaman lawas, friends, dimana ketika gue kecil ya nggak bisa beli, nggak kebeli, okay? Jadi buat kalian yang tahu siapa yang jual mainan-mainan lawas, boleh komen, friends, ya. So thank you so much. Okay, see you in the next video. Salam hanya Henshin yang mempersatukan kita. Bye bye, God bless you in the next video.